Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Dipindo Channel. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya akan membacakan sejarah terbentuknya Kuda Renggong hingga menjadi atraksi khas pariwisata Kabupaten Sumedang. Dikutip dari bernas.com. Pada zaman dahulu, tepatnya zaman kerajaan, kuda selalu dipergunakan sebagai alat perhubungan dan alat perang di masa pemerintahan Bupati Surya Atmaja atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Mekah. Di waktu itu, perkembangan ternak kuda meningkat tajam dan tumbuh subur karena beliau selalu menggunakan bibit-bibit unggul dari Sumbawa. Awal mulanya adanya kesenian kuda renggong adalah ketika lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Sipan. Sipan ini berasal dari Dusun Cikurubu, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Entah mengapa, sejak kecil Sipan sangat senang untuk mengamati gerakan-gerakan kuda. Dan kuda dapat diberi perintah oleh manusia. Karena kemudian Pangeran Mekah pun memberi kepercayaan kepada Sipan untuk memelihara serta melatih kudanya. Hal ini dikarenakan Pangeran Mekah salut akan ketangguhan Sipan dalam mengamati kuda-kudanya. Sipan pun dengan tekun memelihara kuda dan senang melihat serta mengamati berbagai gerakan-gerakan kuda, terlebih gerakan kepala dan kaki. Dari gerakan dasar itulah, ternyata menjadi dasar terciptanya sebuah kesenian kuda renggong atau kuda yang bisa menari. Ketika Sipan telah berumur 40 tahun, ia pun mulai melatih gerakan menari pada kuda. Hasil kerja keras dan ketekunan inilah yang berbuah manis sampai sekarang. Sipan pun dapat mengkreasikan seni kuda renggong. Kuda yang pertama dapat berhasil dilatih Sipan adalah yang diberi nama Si Cengek dan Si Dengek. Akhirnya, Sipan pun dipercaya untuk dapat melatih kuda-kuda milik masyarakat lainnya. Sayang, kemudian di usia 69 tahun, Sipan pun wafat. Dan keahliannya tetap dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sukria. Seni kuda renggong pun terus berkembang di Sumedang, bahkan telah menjadi atraksi tahunan dari Dinas Kepariwisataan Sumedang yang selalu digelar pada setiap tanggal 29 September. Terdapat kreasi busana untuk kuda renggong. Pencipta kreasi tersebut adalah Encep Suharna dari Desa Pasirengit, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Kesenian ini telah menjadi objek pariwisata khas Sumedang dan tidak bisa ditemui di daerah lainnya. Kesenian tari kuda renggong ditarikan oleh hewan yang pandai menari, bergoyang, dan bersilat. Dan ini telah menjadi bagian dari upacara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Daya tarik atraksi seni kuda renggong ini telah terlihat dari keterampilan dari gerakan kaki serta badan kuda yang mengikuti irama musik yang mengiringinya. Dari gerakan-gerakan tersebut terbagi beberapa jenis gerakan kuda renggong, antara lain adean, gerakan larinya ke arah pinggir seolah-olah kuda itu melintang. Torolong, gerakan langkah-langkah pendek namun gerakannya cepat. Congklang, lari dengan gerakan cepat dan kaki menjulur ke depan. Gerakan ini seperti kuda pacu ataupun kuda balap. Jagrog, jagrog ini adalah gerakan langkah kuda yang biasa dan tidak lari namun gerakannya cepat. Anjing minggat, di mana gerakan langkah kaki yang berlari setengah berlari. Saat ini kuda renggong pun terdapat sebuah kreasi baru yang terus berkembang seiring
berjalannya waktu yang dikenal dengan nama kuda silat. Nah, kuda silat ini adalah kuda yang beratraksi ataupun kuda yang menirukan gerakan-gerakan silat. Mungkin sejarah tentang terbentuknya kuda renggong di Kabupaten Sumedang ini secara garis besar ataupun secara garis besarnya seperti itu. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih yang telah like, komen, dan subscribe. Mungkin dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.